speed. Wajib warm up. Emang hobi gua tentang kecepatan. Ada suka kecepatan. Naker motor. Ngetes seberapa kencang motor gua. Emang Palnur tuh orang-orangnya enggak ada tujuan sama sekali lah. Yang ngetes motor aja sih. Sampai sejauh mana gitu kencangnya. Tim Palnur tuh semua rata-rata ya. Pengendaranya tuh banter. Ya gimana ya? Orang-orang di sini itu rata-rata mesinnya pada ngehe semua. Kenapa gua bisa bilang ngehe? Lo mau gabung di Palkor, lo wajib bore up minimal pala 6. Lo enggak bisa ngimbangin speed kita. Wah, wassalam aja dah. Kalau tim Palkor itu walaupun ngebut tapi dia tidak ugal-ugalan di jalan, tidak asal motong-motong jalan, ngeblok-ngeblok kendaraan yang lain, masih tetap dalam acuan safety rating yang berlaku di Indonesia tersebut. Hampir rata-rata dari tim Palkor pada cuma kecepatan. Bocornya pada konyol. Ya, satu aliran sama gua. Terus ya itu motornya enggak ada yang pelan. Yang lain enggak ngebut, Palkor ngebut. Yang jelas Palkor bukan komunitas dan Palkor juga bukan klub. Semua bebas boleh join Palkor. Gak ada syarat apapun. Gak cuma Varioto yang bisa masuk Palkor. Motor lain pun bisa. Itu gak ada katanya istilah baper-baperan lah. Mau ngecengin sampai bunuh pun juga bebas, terserah. Mungkin kalau yang lain itu hanya sekedar modifikasi yang menurut mereka masuk di konsep, tapi untuk tim Palkor itu tidak. Tim Palkor itu bebas, style apapun bebas, yang penting engine lo. Di tim Palkor itu harus bore up. Kalau standar ya gimana ya, lu nyerah aja mendingan tuh, pulang aja pulang. Speed yang kita patok gitu kan, bore up minimal kepala 6. Motor gue sendiri speknya memang di atas standar, dengan piston 62, klep besar, CV besar, terus full modifikasi di bagian CVT dan menggunakan tinggi bank. Pernah sih teman ikutin saya sampai 140 masih belum bekerja, dan saya juga bingung. Waktu kondangan ke Lampung sih tembus 135. Kenceng. Dibanding yang Palkor yang lain, gue paling kenceng kayaknya. Terakhir 147. 137 mau ke 140, gak berani lagi gue. Kalau Pantura terakhir 130. Karena top speed paling kencang 145. Kalau lo emang pengen tahu, lo boleh reading sama gue, gabung bareng tim Palkor. Dan untuk jadwal readingnya bisa dicek di snapgram tim Palkor _ Jakarta. Alvario yaitu Sinting Garage. Gue percaya sama JRC. Untuk bengkel sekarang di Sinting Garage. Sinting Garage di Pejaten. Bengkel gue di JRC, Yo Racing Custom. Bengkel gua di Sinting Garage, Pejaten. Bengkel di Pejaten, Sinting Garage. Untuk bengkel gua sendiri itu gua di JRC, Yo Racing Custom. Cara gabung di Palkor itu mudah, gampang sih sebenarnya. Lebih tepatnya dibilang gampang. Yang penting kalian itu modif. Minimal modif itu adalah bore up. Minimal kepala 6, 60, 61, 62, silakan bebas. Dan yang terpenting, kalian itu bisa ngimbangi speed kita. Udah itu aja. Untuk cara gabung ke Palkor sih, ya minimal lo bisa ngimbangin RC yang di depan atau mesin BD. Syukur-syukur kalau vario lo bisa lebih dari 63. Menurut gabung ya, yang penting bisa ngimbangin kecepatan anak-anak yang lain, termasuk RC-nya.
Gak, pikir sih gak ada syarat khusus ya. Mungkin sadar diri aja sih kalau motor masih standar. Ya minimal lu balap versi gua dulu dah. Awalnya pasti ditanya itu, tolong ceritakan kepaltoran Anda selama seumur hidup. Syaratnya sih gampang ya, maksudnya tim paltor ya. Pelan juga gak apa-apa ya, yang penting jangan kesalip. Tetap FG gua Enrico, tetap IG gua Kaleo 14, Erik Arpiansa, Instagram Goodface S3, Facebook Aditya Bayusena, Facebook gua Dimas BAP, IG gua Dimas _ BAP, Facebook gua Indrawan Eksatria, Facebook Misal Boncel, IG Misal aja. Sosial media Facebook Agis Widianto, kalau Instagram Agis _ Widianto. Sosmed gua, Facebook gua Ical Size, untuk IG gua Ical Size A nya triple. Sosial media gua Triagung Wahyudi 2. Untuk lawan sendiri selama di perjalanan tuh motor-motor batangan seperti Thunder atau Herex yang Jawa terkenalnya, dan selebihnya ya masih bisa kita imbangi. Ya banyak sih, mungkin motor-motor batangan. Yang kelasnya 2,5, 150, nggak ada yang berat sama gua. Kalau terberat sih kayaknya batangan deh. Motor temen gua sendiri yang speknya di atas gua sih, itu jadi motivasi gua juga sih. Lawan berat gua nggak ada, orang sendirian terus teringnya, single factor batangan sih. Untuk lawan terberat gua di jalan itu aero. Kalau Vespa itu menurut gua sih ya masih ketakar lah ya. Percuma motor kenceng sih kalau cuma buat dalam kota. Percuma mesin lu, percuma duit lu buang-buang gede juga buat mesin. Ya buat lu yang semua yang penasaran sama anak-anak tim Palkor, sekencang apa sih anak-anak di tim Palkor, lu boleh gabung, lu cobain sensasinya sendiri. Lu kuat, lu jalanin, lu gabung sama kami. Kalau lu gak kuat, lu boleh berap lagi. Buat lo yang penasaran sama tim Palkor, gua tunggu lo semua di tim Palkor. Banyak gitu mah. Yang paling kencang ya XG gua sendiri. Sampai dengan ini mah Bayu Sena, Tri Agung. Agung tapi gak kemam. Mau gimana?